Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedar. Kali ini kita tes senapan pesanan dari Bos Arjun. Ini di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Oke, pesanannya yaitu gejluk double power tabung OD25 laras 60. Oke, langsung kita uji tes akurasinya di jarak kurang lebih 25 meter sasaran besi sebesar koin 100 rupiah. Oke, itu sudah kelihatan sasarannya. Jadi langsung kita oke satu kali. Oke, dua kali. Tiga kali. Empat kali. Oke, kena, tapi goyangnya itu yang bagian itu gak bisa goyang kawan, soalnya agak seret. Mending kita yang lainnya aja. Oke, sudah cukup. Sudah 7 kali. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan kita copot dari monternya. Ini kita perlihatkan senapannya. Oke, barangnya seperti ini kawan. Oke, ini popornya bahannya itu dari kayu sono. Dan ini tarikannya menggunakan tarikan 6 speed atau 6 kecepatan. Dan ini ada manometernya di bagian bawah. Oke, manometernya di bagian bawah. Dan ini larasnya itu menggunakan laras kuningan, panjang laras 60 cm, alur 12 OD9. Oke, visernya ini belakangnya itu paten dan depannya ini juga paten. Oke, tempat pengisian angin di bagian depan menggunakan mini coupler drat di sini. Dan juga bisa dipompa dengan bawaan senapan yaitu gejluk. Gejluknya itu kawan. Oke. Oke, penampakannya ini yang di bagian kanannya. Tabungnya pakai tabung kuningan OD25. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam budaya.